untuk membawa acara kita pada pagi berbahagia ini. Itu acara kita pada pagi berbahagia ini pertama adalah saya pembukaan sebagai protokol. Nanti kedua ada sambutan sekaligus permohonan izin atau serah terima daripada BKM maupun wakil panitia kepada Bapak Ibu sekalian dalam hal pemberian atau serah terima hewan kurban yang nantinya akan sama-sama kita laksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, jumlah hewan kurban kita alhamdulillah untuk menunggu yang saja nanti adalah ada sambutan wakil kepada jemaah dengan ini nanti kami berikan kepada ayahanda Bapak Lima itu nanti yang menyampaikan kata-kata atau punya sakti juga kepada panitia pemilihan hewan kurban di Masjid Putra. Dan nanti ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh saudara kita Bunda Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu beberapa hal yang di pagi hari ini bahwasanya uang yang dikumpulkan dari Bapak Ibu sebesar Rp2.100.000 per orang itu kami berikan satu ekor hewan kurban sebesar Rp13.700.000. Satu ekornya sebesar Rp13.700.000. Kami membelinya di Pasar Tujuh Tembung, tepatnya ada rujak-rujak itu, terus mentok tempatnya Haji Rahman, mentoknya nanti ke kiri. Disitulah kami beli dari tahun semalam. Sudah 2 tahun ini kami berlangganan. Insya Allah apa yang kita rencanakan di tahun semalam nampaknya sesuai. Jadi tahun ini kita coba lagi kepada Bapak Haji Rahmat untuk membeli hewan kurban dari Bapak Ibu sekalian. Di sini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dari uang yang Bapak Ibu kumpulkan kepada kami melalui panitia pelaksana yang dipegang oleh Bapak Mahmudin Daulay, ada kelebihan Rp1.000.000. Ada kelebihan Rp1.000.000 per kelompok per ekornya. Di sini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya uang kelebihan Rp1.000.000 per kelompok itu kami minta keizinan dari Bapak Ibu sebelumnya, karena uang itu akan dipergunakan untuk biaya operasional panitia, akan diperuntukkan untuk membeli plastik, akan diperuntukkan juga untuk makan siang petugas pemotong. Jadi di sini kami mohon kepada Bapak Ibu peserta kurban, apa kurban kita? Alhamdulillah, berarti ada sisa Rp1.000.000 dapat kami gunakan untuk kepentingan operasional penyembelihan hewan kurban. Dan nanti seminggu, paling lama seminggu setelah kita penyembelihan, juga kita minta pertanggungjawaban dari panitia yang sudah kita bentuk kepada BKM tentang laporan transaksi, laporan penggunaan biaya kepada BKM. Dan sebenarnya juga perlu kami pastikan kepada Bapak Ibu bahwanya kulit hewan kurban yang Bapak Ibu serahkan kepada BKM tidak diperjualbelikan. Kulit hewan kurban tidak kita jual perjualbelikan. Nanti kulit bagi yang kepingin kami kasih, bagi yang kepingin masyarakat Tuhan juga kami kasih. Kalau kita potong sedikit-sedikit nanti kurang ada manfaatnya bagi masyarakat. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya untuk tahun ini kita akan menyerahkan sebanyak 1.200 bagian. Kita akan menyerahkan 1.200 bagian kepada masyarakat yang meliputi 6 lingkungan. Itu hewan Bapak Ibu akan kita salurkan kepada lebih kurang 1.200 orang. Di sini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu,
di sini kita juga ada pekerja. Ada pekerja yang akan melaksanakan proses penyembelihan sampai pengepakan, ya kawan Bapak Ibu. Kami juga minta izinan dari Bapak Ibu. Pekerja itu akan rencana akan kita bagikan dua kelompok masyarakat, dua kelompok, dua plastik ya, dua bungkus plastik untuk petugas pemotong. Ini hak Bapak Ibu, kami tidak berani mengasih kalau Bapak Ibu belum mengizinkannya. Apakah Bapak Ibu mengizinkan untuk pekerja? Izin, alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu izin, nanti akan kami bagikan kepada pekerja. Akan kami bagikan dua bungkus plastik kepada pekerja yang akan kita minta tolong. Terusnya juga di sini perlu kami sampaikan bahwasanya kupon undangan yang kami serahkan itu merupakan menjadi surat, menjadi kupon bagi Bapak untuk mengambil, Bapak Ibu mengambil hak Bapak Ibu, mengambil hak Bapak Ibu di masjid dan di kupon Bapak Ibu di masjid ini. Bagi itu Bapak Ibu, mungkin ini yang akan kami sampaikan. Semoga kiranya amanah yang Bapak Ibu berikan dalam proses pengambilan hewan kurban di masjid Baitul Haram ini, insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap juga semoga kiranya ibadah kurban yang Bapak Ibu lakukan di tahun 1442 Hijriah ini diterima Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan, lapangan rezeki, agar di tahun tahun yang datang dapat dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di masjid Baitul Rahman ini. Mungkin ini dapat kami sampaikan, dan juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk proses penyembelihan kita tidak terfokus pada papan yang depan. Kami nanti akan mengabsen tujuh orang tidak seperti yang papan. Kita akan seperti yang dipakai semuanya untuk daftar peserta kurban. Untuk proses penyembelihannya nanti ada petugas yang mengetarisasi. Ada 7-8 orang langsung disembelih. Sampai dapat 7 orang sudah datang, masih kita sembelih, kita berdasarkan di bawah rumah. Itu yang akan kami sampaikan. Mohon maaf kami atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi paparan saya kepada warga di sini yang واجعل الموت راحة لنا من كل
Thank you.